Apa hukum wanita memakai sanggul di dalam tudung? Nabi SAW tidak benarkan wanita pakai sanggul seperti bonggol unta. Hadis riwayat Imam Ahmad: "Apa maksud Nabi? Mohon pencerahan, Pak Ustaz." Hadirin dan hadirat. Sungguh banyak hadis-hadis Nabi yang melarang wanita meninggikan rambutnya walaupun ditudung. <coughs> Secara ringkas Ustaz tidak sebut. Hadisnya sahih. Nabi larang. Sebab dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ada dua dosa yang kelak akan terjadi yang aku tidak lihat pada hari ini: pertama, orang yang pegang cemeti, cambuk, lalu memukul orang lain; yang kedua, wanita yang rambutnya." Bagaikan bonggol onta, maksud yang pertama: orang yang memegang cemeti lalu mencambuk orang lain secara zalim, termasuklah para pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Yang kedua, wanita sesuai dengan yang ditanya. Apa maksudnya bagikan bonggol onta? Hadirin dan hadirat di belakang onta, bagian atas tu ada bonggol. Nabi SAW, wasallam samakan wanita nanti di akhir zaman berpakaian, tapi seperti... Tidak berpakaian, mereka berpakaian tapi seperti telanjang, lalu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Maksudnya, mereka tinggikan rambut mereka. Kata ulama, hadis yang dimaksudkan dengan rambut mereka, kepala mereka ditinggikan itu. Seperti bonggol, onta sama ada dengan sesuatu sehingga ditinggikan agar dilihat menarik perhatian siapa yang melihat, atau ia dibuat daripada rambut sendiri yang ditinggikan. Walaupun akhirnya memakai tudung, tapi nampaknya cantik dan mengharap perhatian daripada orang ramai. Terutama lelaki. Perbuatan tersebut adalah haram hukumnya. Sebabnya ibu-ibu kalau selama ini pernah berbuat demikian, segera tobat sebelum terlambat. Jangan ulang lagi. Tetapi andai kata seseorang itu mempunyai rambut yang lebat, Lalu dia sanggul ke belakang. Itu tidak salah. Yang dilarang oleh Nabi itu yang di atas. Nabi tidak sebut di ekor onta. Tidak di atas tempat orang mengendarai unta. Atau seseorang yang punya rambut yang lebat. Walaupun dia telah berusaha, namun nampak tetap tinggi. Kata para ulama yang itu dimaafkan. Sebab niatnya bukan sengaja untuk meninggikan. Tapi rambutnya memang lebat. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, adakah dalil yang sahih tentang istri Nabi Ibrahim selain Sarah dan Hajar? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ada setengah pakar sejarah mengatakan Nabi Ibrahim ada dua lagi istri. Pertama namanya Kantarah, yang kedua Hajun. Kantarah ada lima anak, Hajun ada enam anak. Hadirin dan hadirat, menurut riwayat yang sahih, sama ada dalam Quran atau dalam hadis nabi. Nabi Ibrahim punya istri dua. Ini ada keterangan yang jelas dari Quran dan Sunnah, yaitu Sarah istri pertamanya dan yang kedua Hajar. Yang itu wajib kita yakini. Istri pertama dapat anaknya bernama Ishak. Dari isteri kedua iaitu Hajar dapat anaknya yang bernama Ismail. Dari Ismail dapat orang Arab. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur itu. Karena Hajar dan Ismail dibawa ke Mekah. Akhirnya menjadi ramai-ramai-ramai Mekah hari ini. Muncul Nabi Muhammad dipilih sebagai rasul terakhir dari kota Mekah. sedangkan dari Ishak pula, anak Nabi Ibrahim dari jalur Sarah, namanya Ishak, dapat anak namanya Yakub, dan Yakub inilah nama lainnya Israel. daripada Ishak muncul Israel, daripada Ismail muncul Arab. Jadi Arab dengan Israel ini sebenarnya cousin, sepupu aja. Jadi kembali kepada pertanyaan, adakah dalil yang sahih Pak Ustaz tentang istri Nabi Ibrahim yang dua lagi? Kantara dan hajun memang terdapat di dalam Bible, di dalam Taurat dan Injil, kisah orang-orang Israel lihat, dan dinukil oleh setengah penulis-penulis Islam. Juga terdapat di dalam kitab tafsir, antara lain tafsir Al-Qurtubi. tentang kesahihannya para ulama berbeza pendapat. Apalagi kita umat Islam. Terhadap kisah-kisah Israelia, kita boleh percaya dan boleh tidak percaya. Maknanya tidak menjejaskan. Apalagi akhir-akhir ini dikaitkan orang Nusantara ini, Melayu, adalah keturunan Nabi Ibrahim daripada kantor. Ustaz tak berani memberi penjelasan lanjut. Cuma Ustaz hanya katakan itu adalah sesuatu yang dalilnya tidak disebut dalam Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Tidak. Wallahu a'lam. Pak Ustaz Nabi pernah melarang pakaian yang berwarna merah, kuning dan jingga jingga polos. Betulkah? Mohon pencerahan Pak Ustaz. <tuh> Hadirin dan hadirat Nabi pernah melarang warna-warna tersebut Cuma sesuai dengan bacaan Ustaz. Ada terdapat tujuh perbezaan pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan makruh. Malah ada yang mengatakan boleh. Tujuh pendapat. Dan Nabi pernah mengatakan, jangan kamu memakai pakaian berwarna merah. Karena itu warna kesukaan syaitan. Sedangkan hadis lain pula, Nabi pernah memakai serban merah. Itu sebabnya muncul beberapa pendapat. Cuma pendapat Ustaz, merah yang dilarang itu adalah merah seluruhnya. Tapi andai kata sesuatu pakaian yang bercampur-campur. Ada sedikit merah, ada sedikit kuning, ada sedikit hijau. ada Itu tadi menjadi masalah. Cuma pendapat Ustaz, bila terjadi perbezaan pandangan, ada yang melarang, ada yang membolehkan, ada baiknya kita jauhi. Sebagai ihtiyati, Ihti-hati maknanya berhati-hati atau berwaspada. Tinggalkan warna-warna tersebut. Wallahu a'lam. <tuh> Hadirin dan hadirat, pertanyaan berikutnya. Berdosakah Pak Ustaz apabila istri Melakukan puasa sunat tanpa pengetahuan suami, hadirin, dan hadirat. Para ulama berpendapat istri, apabila ingin melakukan puasa sunat, istri, apabila ingin melakukan puasa sunat, sebaiknya. Istri tersebut maklumkan kepada suami, sebab ada kemungkinan suami menginginkan dari istrinya untuk bersama, sedangkan ketika itu istri sedang berpuasa dan memenuhi kehendak suami adalah suatu tuntutan dalam agama jangan ditolak. Oleh sebab itu, bila dijawab, tak bolehlah bang, saya sedang berpuasa. Nah, ini Akibat tidak beritahu kepada suami akan berpuasa sunat Senin ke Kamis ke hari-hari putih ke ekoran daripada tidak beritahu akhirnya suami meminta dan permintaan itu tidak boleh di tunaikan karena berpuasa sunat. Itu sebabnya. Ustaz tidak katakan berdosa. Tidak. Cuma adalah lebih baik jika suami diberitahu. Sehingga tidak timbul perkara yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam. dan hadirat, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi esok insyaAllah jam 10 pagi. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuka wal afafa wal ghina Ya Allah perbaikilah agama kami sebab dialah yang akan mengatur segala urusan kami Ya Allah perbaikilah dunia kami sebab padanya kami menjalani kehidupan Ya Allah perbaikilah akhirat kami sebab kepadanya semua kami akan kembali. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah tahun baru 2024 ini sebagai tahun yang lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Perbaikilah agama kami, Ya Allah, mengatasi dari segala bentuk perbaikan yang lain-lain. Sebab kebaikan agamalah yang membuat kami akan menjadi orang yang bahagia, tenang, tenteram, damai di dunia, lebih-lebih lagi di alam barzakh dan di alam akhirat. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ada tujuh perkara yang kami perlu perbaiki. Fokus Pusatkan perbaikan, yaitu tadabur Al-Quran, ibadat kami mendalami ilmu-ilmu agama, akhlak, kemasyarakatan, dan muhasabah diri. Berilah kami kemampuan, ya Allah, untuk melaksanakan ketujuh-tujuhnya, supaya kami menjadi orang yang sempurna. مملكي أعلام إسلام يمكّو رضاي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.